Suasana sedih menyelimuti kediaman muda Yanto dan Kasiana, orang tua dari balita 2,5 tahun yang hanyut dan hilang terseret arus drainase. Balita berinisial MNA terseret arus drainase saat sedang mandi hujan bersama sang ibu di kediamannya di perumahan Geria Kencana, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung pada Senin sore kemarin. Orang tua mengungkap sudah menerima dengan ikhlas peristiwa yang terjadi dan berharap sang buah hati bisa segera ditemukan oleh petugas yang masih melakukan pencarian. Saya sudah ikhlas, mungkin emang udah takdirnya. Tapi ya saya harap keluarga sama Basarnas bisa membantu sampai ketemu jasadnya anak saya. Cuma itu aja harapannya. Saat ini, tim gabungan dari Basarnas, Dinas Damkar, dan BPBD Kota Bandar Lampung masih terus berupaya melakukan pencarian terhadap balita yang hanyut terbawa arus dan telah membagi tim untuk menyusuri aliran drainase dan sungai. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.